Annyeong, halo K-pop cinggu ya. Jessie selama beberapa tahun terakhir begitu sibuk di industri hiburan Korea Selatan. Rapper kelahiran tahun 1988 itu tak hanya merilis beberapa album, namun juga aktif di berbagai variety show. Salah satunya dengan menjadi pembawa acara Show Interview with Jessie. Namun dalam episode yang disiarkan pada 16 Desember lalu, Jessie mendadak memberikan pengumuman hiatus dari industri hiburan. Dalam episode terbaru itu, Jessie bersama dengan penyiar Jo Jung-sik mengadakan berita reguler Show Interview untuk melihat kembali apa saja yang sudah dilalui program itu selama tahun 2021. Aku ingin mewawancarai tidak hanya penyanyi dan aktor, tetapi juga orang-orang dengan pekerjaan lain, ujar Jessie. Jessie pun mengumumkan bahwa dia ingin mengambil waktu libur ke Amerika Serikat. Aku tidak bisa melihat keluargaku bahkan sebelum wabah pandemi COVID-19. Untuk pertama kalinya setelah 3 tahun, aku akan melakukan perjalanan untuk mengunjungi keluargaku di Amerika Serikat demi menyegarkan diri, imbuh Jessie. Penyiar Jo Jung-sik ikut menceritakan kelelahan yang dirasakan Jessie. Saat mengerjakan Show Interview selama 1,5 tahun terakhir, Jessie juga telah menjalankan aktivitas pribadinya tanpa henti, ungkap Jo Jung-sik. Faktanya, dia semakin lelah. Setelah berdiskusi, kami sampai pada kesimpulan bahwa Jessie dan program itu sendiri membutuhkan waktu istirahat. Oleh karena itu, masa liburan diputuskan, tambah Jo Jung-sik. Jessie meminta maaf karena mengumumkan berita mendadak tentang hiatusnya dengan mengatakan, "Aku telah membuat keputusan besar dan akan mengunjungi keluargaku. Maafkan aku akan kembali dengan penampilan yang lebih cerah." Sementara itu, Show Interview with Jessie dijadwalkan kembali pada Januari 2022 mendatang setelah istirahat selama 2 minggu. Nantikan episode terbaru Jessie Show Interview tahun depan ya, cinggu.